إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita menengkakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat ganjaran dan kejayaan di dalam hidup kita sebagai kita ni manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala, jadi di atas muka bumi ini sesuai dengan sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Alhamdulillah, sebagaimana kita telah maklum, kata sekarang ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quranul Karim, dan Tuhan memanjangkan umur kita sampaikan kepada hari ini, iaitu hari yang ke-18 daripada bulan Ramadhan Al-Mubarak tahun 1442. Tak beberapa lama lagi, kerana sekarang yang kita duduk ini iaitu di dalam masa pertengahan daripada bulan Ramadhan. Tak beberapa hari lagi, iaitu hari Ahad ni insya-Allah, iaitu kita akan menunaikan balik waktu malam, itu masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan. Maka itulah inti yang kita nak gunanya masa di dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan umur kepada kita, untuk kita nak buat amal jadi molek hari tu, kerana hari tu adalah hari 10 akhir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala cedekan satu malam bagi kita, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur tak panjang, akan tetapi ganjaran itu sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadr sebagaimana mensifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Qadr, sebagaimana kita dengar, tidaklah kelebihan itu sahaja nak bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kelebihan itu telajak gi kepada sesiapa pun yang beriman kepada Allah taala dan hari kemudian, dapat campainya akan itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi ini ummah. Maka dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatnya contoh tauladan kepada kita, sebagaimana alim ulama kita telah deraiat dan menyata kata 10 akhir adalah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap-siapkan diri dia untuk nak mengqiamkan waktu malam, untuk menghasilkan ganjaran yang paling besar sekali pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hakikat daripada hakikat malam Lailatul Qadr, gapakah hakikat dia? Isi dia, kuam pencing dia tu gapo malam Lailatul Qadr? Terkadang kita dengar di telinga kita, akan tetapi hakikat benda tu tak serah masuk di dalam hati,
Dengan sebab itulah roh kita, iman kita tidak menengkakkan seumpama Allah Subhanahu wa taala kehendak. Dengan sebab kekurangan ilmu pengetahuan tentang hakikat malam Lailatul Qadr, sedangkan Tuhan mempanjangkan umur kita sampaikan pada itu malam, dan kita sendiri pun segar, sehat, duduk di dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tak kuasa nak gunanya waktu, masa, tenaga dan kekuatan sehat kita untuk nak capaikan anugerah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala nak beri. Malam Lailatul Qadar iaitu satu malam yang tuhewi kelebihan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ni dalam semua malam setahun ni 360 hari lebih ni, satu malamnya sahaja ya Allah Subhanahu wa taala pilih daripada itu malam untuk gapo? Untuk nak memuliakan. Muliakan itu malam. Maka siam hari pun ada juga Allah Subhanahu wa taala mulia. Katanya para-para ulama al-Islam, malam yang mulia sekali dalam setahun tidak boleh nak standing dan banding, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan hari yang tidak ada lebih dalam setahun malakan hari Arafah. Maka balik siang hari kira hari Arafah, balik malam kiranya malam Lailatul Qadar. Sebab gapakah Allah Subhanahu wa taala memuliakan sangat malam ini? Kerana dalam malam ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala benda, yang jadi tuan kepada sebab, yang menjadikan segala-gala perkara, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala jadikan perkara yang kita sendiri tak terkhayal dalam otak kita, kata ada lagi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadi. Kita dah nampak benda kasar-kasar sahaja, akan tetapi kalau kita gunakan akal fikiran kita, kata setara manakah Tuhan kita ni kuasa. Kita tengok langit yang kuat dan gagah, tidak ada tiang walaupun sepotong. Ada kalau kita nak kira dengan akal kita, kata hak kita duk semaya, duk puasa, duk sujud, duk rakaat kepada dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang akadkan langit yang sangat berat ini di atas muka bumi ini walaupun tak ada tiang sepotong pun. Itu memadai. Akan tetapi dengan hikmat dan rahmat siablah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, Tuhan tak jadikan kita sebagai manusia ada umur, boleh makan, boleh minum, boleh kahwin, boleh gitu, boleh gini saja. Tak. Tuhan hatanya perlembagaan kepada kita sebagai kitab yang kita nak pakai hidup di atas muka bumi ni macam mana. Kita telah dengar daripada awal bulan Ramadan ayat Al-Quran, Tuhan kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Sesungguhnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Allah Ta'ala turunkan di dalamnya gabah Al-Quran. Quran itu hewari hudan linnas, untuk nak tunjuknya pipinya manusia kepada jalan yang lulus, kepada jalan yang manusia itu berhajat nak guna hidup, nawi diri dia tu selamat. Pakarnya umur masa dia duduk dalam muka bumi ni nak menunjukkan kepada alam akhirat, pasti dia kena tupainya Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan furqan, untuk nak bezakan benda hak kena dengan benda hak salah. Benda hak kena ma qala Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Benda yang tak kena, benda yang menyalahi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Sebab tu Tuhan ayat dalam ayat satu lagi Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Turun oleh wahai manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Kama ada kita nak tahu lagu mana isi kandungan Al-Quran, pasti kita kena tupai warasatul anbiya. Para-para ulama mai dok syarah, mai dok cerah, mai dok jelas kepada kita kata nak turun macam mana. Wala tattabi'u, dan jangan kita ikut jalan yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan dok pakar, jangan dok turun benda-benda yang menyalahi akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sayangnya qalilan ma tadhakkarun, sikit orang nak boleh ambil pengajaran. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal qalilin. Allahumma amin.
belahlah sikit pun tak apa, mudah-mudahan kita termasuk di dalam gulungan itu. Kemudian ayat dalam surah Baqarah ni ia tak nyata mana lagi. Dalam arti kata turun di dalam bulan Ramadan. Bilakah ya Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan? Waktu malam ke waktu siang hari? Tuhan ayat kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala waktu turunnya Quran daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadr. Kalau gitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berkesan sangat kepada hati manusia dan jiwa manusia waktu mana? Waktu malam. Sebab itulah kita difardukan, bukan difardu, makna disunatkan dan digemarkan di dalam syariat agama kita. Siam-siam hari ini kita puasa masa waktu siang hari dan kita qiyam pada waktu malam. Qiyam untuk apa? Li tasma, li sama' al-Quran, untuk dengarnya al-Quran yang imam tiap-tiap masjid tu baca daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diri balik belakang. Itu tujuan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hatanya al-Quran. Maka dengan sebab malam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan akan al-Quranul Karim, maka Tuhan nak mulmuliakan malam itu, Tuhan namakan malam Lailatul Qadr. Lailah makna malam. Al-Qadr makna gano? Al-Qadr bahasa Arab. Al-Qadr makna kemuliaan, kelebihan, tu makna al-Qadr. Daripada pentafsiran ulama-ulama kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buat gapo di dalam malam Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadar ni Tuhan buat gapo dalam tu? Tuhan ayat kata fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan rezeki dan ajal. Ajal ni mana tanda mati kita. Di dalam itu malam mengikut ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendak. Di dalam malam Lailatul Qadar kita nak isi lagu mana? Apabila kita tahu dah hakikat malam Lailatul Qadar, bagaimana kita nak mengisikan diri kita di dalam itu malam? Supaya nawi kita hasil dan dapat hak tu hewayat khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Setengah orang ada pihak kata malam Lailatul Qadar ni sama standing dengan 1000 bulan. Tak, bukan lagu tu. Ahli tafsir menegahkan salah satu daripadanya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah raja bagi segala ahli tafsir. Semua ahli tafsir berbudi bahasa belaka dengan dia. Dia mati pada tahun 310 Hijriah. Dia kata dalam tafsir dia kata khairun. Cuba kita perhati molek. Kalimah khair makna isim tafdhil. Lebih baik daripada 1000 bulan. Makna lagu mana lebih baik pada 1000 bulan? Hak kita dah kira 1000 bulan tu 80 lebih daripada tahun. Akan tetapi Tuhan ayat lebih baik daripada 1000 bulan. Wa amma tak siapa mana? Tak siapa 24 jam. Berdiri belakang tu ime nak lama mana? Akan tetapi kita ni apa nama orang panggil kata tak adanya fiqh dalam masalah nak menghasilkan amalan dengan cara penuhnya. Bagaimana kita nak lepas pada kita turun masjid, klik duduk rumah kita, amalan kita ni dicatat oleh malaikat kata munduk semaya lagi. Kita nak buat lagu mana? Terkadang kita semaya tubik daripada luar masjid, mari semaya dengan imam, kita klik gitu tubik luar pintu tu malaikat katuk banci dia. Tetapi ada satu daripada gulungnya ia tubik pada pintu masjid kanan ke kiri, malaikat duduk tanda lagi. Walaupun ia duduk dalam rumah sekali dengan ahli keluarga dia sekalipun, malaikat kata munduk semaya lagi. Kita nak buat lagu mana? Terutama 10 akhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah jawapan tentang itu masalah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Daud kata hadis ini sahih. Dan At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibn Majah. Nabi kata, man qama ma'al imam. Siapa dia sempat semaya serta imam. Hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sehingga ia semaya, ia sempat dah takbiratul ihram sekali dengan imam. Kemudian dia semaya mengikut imam sehingga imam ni salah sudah. Imam keluar masjid, ia pun keluar turut. Orang lagu ning, kalau ia semaya sudah keluar pada masjid pun, dia dah dapat hasil lagi pahala. Pahala apa? Pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul Ramadan.
Itu yang kita nak pada waktu 10 akhir yang kita nak dapat malam hari hari Ahad ni, malam senang ni, kita akan dapat itu ganjaran. Pan awak lagu mana? Hendaklah kita isti'dad. Sediakan diri kita untuk kita menunjukkan supaya nawi kita ni hasil penuh di dalam kitab catatan amalan kita dengan amalan as-salah. Sebaik-baik amalan perbuatan yang keluar tubik daripada diri manusia iaitu apa? As-salah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Awwalu ma yuhasabu ala 'abdihi as-salah." Awal amal sekali yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung esok iaitu sembahyang. Kalau dapat ti sembahyang ni molek, hak lain pakai belaka. Kalau tidak, nasallahu taala assalamu wal afiyah. Maka kita rebut ambil peluang yang Tuhan bagi kita, kita gaduh nak pergi kano. Kelik di rumah gaduh nak pergi kano. Letih setara mana sangat nak buat amal ibadat. 10 akhir ni kalau kita tak gerak lagi 360 tahun kita pergi sesat dalam lubang kubur ke macam mana? Ya, bagi kita hitung masing-masing diri kita. Itu adalah satu pengingatan di tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita ambil perkara-perkara yang tersebut itu mai guna di dalam hidup kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan kita nak tarbiyahkan diri kita, nak betulkan diri kita supaya nak wis apa kepada go. Kita buat kerja gapa-gapa ada matlamat, ada tujuan. Tak boleh nak jadi kata kalau kita kerja dengan tidak ada matlamat, tidak ada tujuan, tak boleh nak jadi. Tujuan yang besar sekali iaitu kita nak wis hasilnya malam yang Tuhan memuliakan qira'at, maka kita ambil diri kita calongkan dok bawah bayangin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak rayak tentang kelebihan al-Quran iaitu malam Lailatul Qadr, maka hendaklah kita itu sungguh. Sungguh 10 malam. Kalau malah lagi kita kata 5 malam. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Hak ni hak kita kena sungguh. Kata adalah hadis kata tak ada lagi. Ada juga manusia kata tak ada ya Rasulullah. Tuhan Nabi wi 3 malam hak akhir. Hak ni jangan terlupa. 25, 27, 29. Kerana katanya para-para ulama, semua ulama jumhur yang kata malam Lailatul Qadar ya tanaqqal. Apa makna ya tanaqqal? Makna tahun ni 21, tahun depan 23, tahun nusa lagi 27, tahun ni 29. Ya dok ilek gitu. Bukan makna pasti 27 sama. Tak. Pasti 23 sama. Tak. 25 sama. Tak. Maka kita iltamasuha fi layalil witr. Sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Cari pada malam yang witir. Mudah-mudahan kita hasilkan diri kita. Umur kita tak panjang. Rang kita tak ada. Tapi kita ambil masa Tuhan nak win ni penuh. 80 tahun lebih dengan semua amalan yang ada di dalam tu, amalan kebaikan. Alangkah tak moleknya kalaulah kita itu rebutkan perkara-perkara tersebut supaya jadi panduan hidup kita, supaya kita boleh jaya sama-sama apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan ya Allah Subhanahu wa taala hendak ki baik terhadap kita. Betapa ramai lagi daripada golongan manusia yang haram mereka itu daripada ini kebaikan. Maka alangkah baiknya kita sebagai orang yang beriman dengan Allah taala dan hari kemudian,
Ambilnya akal fikiran kita, kata kita nak siap sedia diri kita macam mana di dalam bulan ini. Kerana bulan ini untuk nak siap sediakan untuk diri, bukan untuk orang tu dan orang ni. Sebab tiap-tiap orang ni wajib kena jagakan diri dia mula sekali. Kamari orang hak duduk wah kata hal dia. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan katanya para-para ulama kata hadis ni adalah sabit daripada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Ia kata bulan Ramadan ni adalah ja'akum Ramadanun syahrun mubarak. Telah datang kepada kita ni bulan Ramadan yang mubarak. Gapa makna mubarak? Keberkatan. Makna gapa keberkatan? Keberkatan ni benda yang nak menyejukkan hati kita, akal fikiran kita, hidup pe kita. Kecek dengan cara mudah-mudah, kebahagiaan yang manusia duk cari. Manusia nak kerja, kenapa? Kerana nak cari kebahagiaan. Manusia nak cari pangkat, hawa apa? Kerana nak cari kebahagiaan. Manusia nak cari sihat, hawa apa? Kerana nak cari kebahagiaan. Semua tadi itu ada di dalam ini bulan. Bulan mubarak, mana kebahagiaan, keberkatan. Kama dia dia kata, fihi, di dalam bulan Ramadhan ni, fihi laylatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadhan ni, say. Hal lain tak ada. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa dia yang tak dapat kebaikan ini bulan, maka Rasulullah kata orang ni tak dapat kebaikan. Sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ia tafsirkan, dia kata-kata siapa dia Ramadan mari cari dia, mari jumpa dengan dia, dia pun sihat wal afiah malak. Tetapi ia keluar tubik daripada bulan Ramadan, Allah taala tak apung dosa bagi dia. Ataupun dosa dia tu tetap duk lagu tu kebaikan kebahagiaan ia tak dapat. Imam Syafi'i katakan, orang ni adalah orang yang celaka di dalam hidup. Maka apabila orang celaka dalam hidup, kita buat gapo pun kerja tak naik tagih. Kalau mengaji pun duduk situ lah, kalau kerja pun duduk situ lah, kalau usaha gapo pun setara tu lah. Kenapa? Kerana tak pandai nak guna hidup. Sebab gapo tak pandai? Kerana dia tinggalnya ajarin Allah Subhanahu Wa Taala buat belakang. Wak mudah-mudah, wak senar-senar main. Ya tak ya, Ramadan mari tak mari pun serupa. Tak, bukan lagu tu. Cara kita adalah kita siap sedia. Sebab itulah ulama-ulama yang kata kalau lah kita nak wak gapo adalah kita pejam mata kata aku wak ni nak wak molek sekali. Aku tak tahu kata aku nak boleh wak pula ke tak lepas badan ni. Tak ada dia tak boleh jamin. Mari dengan wabak corona roh perabat corona gitu gini tak ada boleh jamin demo tu dah zaman ni. Tak ada boleh jamin. Akan tetapi nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarfa'anna al-wabak corona. Ya Allah ya Tuhan kami, minta tu akak ke benda ni. Tetapi di dalam bulan ni marilah sama-sama kita siap sediakan diri kita dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ni bukan tempat yang kita nak kekal abadi. Walaupun sore pun takkan kekal di atas muka bumi ini. Itulah sebagai peringatan kepada umat Islam kita umumnya dan kepada umat Melayu dengan cara khususnya. Mudah-mudahan peringatan itu boleh kita itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan yang soleh supaya jadinya bekalan kita nak hidup di hari akhirat yang kekal abadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barika ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahhidin waj'al allahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna min kaydil ka'idin wa min hasadin hasidin wa min sihril sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
Ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Was'aluhu min fadlihi yu'atikum. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salah.